sikit lah. Okey, cubalah, cuba. You cuba dulu. Tak berani. Sikit je. I bagi, I lepaskan you. Bintang yang kecil. Jangan! 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 Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Memang duduk sekali bincang apa yang kita nak buat. Demikian kata pengacara Sherry Al-Haddad sebagai pengulas pengalamannya mengacarakan Gegar Waganza musim ke-9 bersama Eli Mazlin, menggantikan hos tetapnya Nabil Ahmad malam Ahad lepas. Menurut Sherry, dia akui senang bekerjasama dengan Eli memandangkan mereka pernah berganding sama di dalam satu minggu di Big Stage sebelum ini. Lantas ku pendam, ku putuskan, biarlah rahsia. Sedap tak pun nyanyi? Kami sama-sama mengacara wanita. Kalau lelaki dan perempuan di atas pentas, mungkin vibe itu akan menjadi lain. Jadi kami perlu berjaga-jaga juga. Tak boleh nak melebih sangat seiring dengan tema. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tambah pula ia minggu kerohanian. Takut kalau kita terlebih, bahaya juga katanya. Ditanya situasi mengendalikan Gegar Waganza buat pertama kali, Sherry tak menafikan pada awalnya dia tidak berani. Saya takut, malah ketika pihak produksi hubungi pada Jumaat, I'm so afraid. Sebab saya tahu di Big Stage penontonnya berbeza, begitu juga dengan GV. Bila dapat tahu ujian yang menimpa Nabil, saya turut sama terkejut dan menyambut pelawaan produksi. Eli menghubungi saya selepas itu dan dia beri kata semangat untuk saya kendalikan Gegar Waganza 9 bersamanya katanya lagi. Berkongsi satu pentas dengan Eli Mazlin, Sherry akui matlamat mereka hanyalah untuk menghiburkan. Baik saya atau Eli, tujuan kami satu saja, iaitu untuk menghiburkan orang. Kita tak tahu, segelintir akan ada orang yang tak suka dengan cara kita. Jadi bagi saya, tiada istilah tertanya-tanya mengenai personaliti Eli dan sebagainya. Kami bekerja sahaja untuk menghiburkan penonton di auditorium dan juga di rumah, katanya lagi. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.